Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volimania, setelah libur sekitar 2 pekan, Sultan Larligi Putaran Kedua akhirnya kembali digelar. Dan inilah jadwal pertandingan Sultan Larligi di matchday ke-14. Pertandingan pertama, ada Sarier Belediyespor melawan Sigurta Syab di Bahcekoi Orman Fakultesi pada Jumat, 13 Januari 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, disiarkan di YouTube TRT Sport Yildiz. Lalu ada Galatasaray yang menjamu Kuzeyboru di Burhan Velek Volleyball Salonu pada Sabtu, 14 Januari 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, disiarkan di Misli TV. Di tempat berbeda, masih di kota Istanbul, ada Fakif Bank yang ditantang tamunya Bolu Belediyespor di Fakif Bank Sport Sarayi pada Sabtu, 14 Januari 2023, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, disiarkan di YouTube TRT Sport Yildiz. Selanjutnya ke kota Ankara, ada tuan rumah Petita yang akan menghadapi Cukurova Belediyespor di Basken Volleyball Salonu, Sabtu, 14 Januari 2023, pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, disiarkan di Misli TV. Dan setelah itu, di kota Bursa, akan digelar pertandingan antara Nilufer Belediyespor melawan Ilban di Cengiz Golo Volleyball Salonu, Sabtu, 14 Januari 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, disiarkan di YouTube Misli TV. Berlanjut lagi ke Istanbul, ada laga Super Big Match, Derby Istanbul antara Eksasibasi dan Nafit melawan Fenerbahçe Opet di Eksasibasi Sport Salonu. Pada Sabtu, 14 Januari 2023, pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di YouTube TRT Sport Yildiz. Dan ada Edin Buyuk Sahir, yang kali ini kedatangan Taka Fayolari di Mimarsinan Sport Salonu. Digelar pada hari Minggu, 15 Januari 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, disiarkan di YouTube Misli TV.